Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan output program JavaScript menggunakan Inner HTML. Caranya adalah kita nanti membuat sebuah tag HTML bernama tag HTML div ya. Kemudian di sana kita berikan ID tampilan output ya. Dan tampilan outputnya nanti kita tangkap menjadi sebuah objek elemen HTML ya. Nah, ini secara umum saja teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa tampilan ini sebuah variabel yang menangkap elemen ID ya, yang kita tangkap nama ID-nya harus sama dengan ini ya. Kemudian kita baru menampilkannya ya ke elemen yang sudah kita tangkap tadi ya dengan perintah seperti ini. Belajar JavaScript di Stekom menyenangkan ya, sehingga nanti outputnya akan seperti ini ya. Tampilan ini akan menampilkan kode JavaScript yang bagian ini ya. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Belajar JavaScript di Stekom menyenangkan ya. Padahal di sini sebenarnya tadi hanya berisi div saja ya. Dan manipulasinya kita lakukan di sini ya. Jadi ini kita tangkap dulu, ini kita arahkan ke ID-nya ini ya. Kemudian kita membuat kontennya dan tampilan ini kita manipulasi menjadi berisi inner HTML yang kita tentukan di sini. Oke, saya kira demikian bagaimana menampilkan output kode JavaScript menggunakan Inner HTML. Semoga dipahami dan menyenangkan.